Sepeda delek ono ae, Pak. Ayo mlaku ae. Ayo digoleki mlaku, Pak. Sepeda gak iso. Lho ya mbo. Bisa. Bisa jalannya. Begini kondisi saat ini. Mohon bantuan. Di Curakoboan. Apa? Hari ini saudara-saudara, tepatnya hari Sabtu ini, banyak sekali sepeda motor milik warga yang ditinggalkan pemiliknya terkena abu. Panas iku jalo. Subhanallah, semoga saudara-saudara kita, mohon doanya agar diberi keselamatan yang berada di sana. Kuat apa enggak meleburano? Lah iya, ini lahar yang masih panas. Ya apa ini melebu? Kuat apa enggak? Iko ngenteni kok sih. Begini kondisinya. Porek. Omah. Uwan mang bendi yo. Iko. Buri. Iko. Woi, ayo bareng, ayo. Bareng. Awan yang masih panas. Kita mau nekat evakuasi. Hati-hati ya, noh. Iki durung ana liwat blas iki rupane. Teman-teman semua, saudara-saudara se-Indonesia, ini panas. Bapak Tim Sar, mohon bantuannya. Ini keluarga saya nggak bisa keluar di Desa Curakoboan. Ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum dievakuasi. Hei, iso jani sepedanya, iki ya. Suasana berkabut, pekat gelap, dan banyak rumah-rumah warga yang terkena abu. Ini kami berjuang. Izin melaporkan kondisi geladak Perak terkini. Ini kelihatan fotonya. Ini yang awalnya jembatan membentang ke arah utara, sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat. Inilah kondisi terkini di Geladak Perak, tepatnya di KM 58. Dan ini saya sempat mengambil foto. Nah, ini konstruksi bangunannya, ini ada di dasar sungai. Itu kedua-duanya, juga jembatan yang lama terputus total, habis semuanya.
Mohon disampaikan kepada warga masyarakat untuk saat ini terputus total. Saat ini saya sedang mengevakuasi warga untuk menepi. Demikian info terkini.